い、皆さん、こんにちは。お元気ですか？皆さんは読むことが好きですか？私は大好きです。皆さんは本の漢字を知っていますか？はい、今私たちは本の漢字を勉強します。始めましょう。この漢字は本の漢字です。意味は僕。本の漢字は音読みと訓読みがあります。音読みは本です。訓読みはもっとです。Kanji Ho mempunyai 5 kaki kata. Perhatikan minasang. Yang pertama, Ich, Ni, Sang, Yon, Gu. Sudah mengerti minasang? Sekali lagi ya. Ich, Ni, Sang, Yong, Gu. 5 kaki kata. Kanji Hong mempunyai banyak jukuku. Contohnya Hong Tu, yang artinya benar-benar. Yang kedua Nihong, yang artinya Jepang. Yang ketiga Hondana, yang artinya rak buku. Yang keempat Hongki, yang artinya serius. Yang terakhir Ippong, yang artinya sebatang. Ya, kita akan belajar contoh kalimat yang menggunakan kanji Hong. Yang pertama, Hondana no ue ni kabin to radio ga arimasu, yang artinya di atas rak buku ada vas bunga dan radio. Yang kedua, Kino tomodachi to nihon e ryoko ni ikimashita, yang artinya kemarin pergi ke Jepang bersama teman. Baiklah minasan, asyik kan belajar kanji? Kredit awarimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara.